Persatuan Indonesia, persatuan kaitan yang kita Indonesia, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ruang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sip. Duduk. Pimpin adanya berhimpun. Ya. Aku doang yang nyanyi. Doang yang apa ya? Hah? Di Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Loh bener. Bisa hari Sabtu. Sabtu libur. Kamu gak mau libur. Kalau di sekutu tuh jelas. Saya bilang Sabtu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Aku sudah nulis buku tugasnya. Aduh, masa sih? Buku tugasnya sudah selesai. Belum. Sekarang kita tulis tugas dulu. Hari sama tanggalnya. Hari ke tanggalnya. Hari dan tanggalnya hari Senin. Tahu kemarin aku sama James. Dulu James pakai langsung. Apa? Hari Senin. Kok Senin? Senin tanggal 8, 9, 10. Tanggal 10 ya. Bentar ya. Karena aku salah sama Cik. Kalendernya sih. Lebih nanti dong. Hah? Kalender Cik kok hari. Hai batu lah. Ayo dah. Nomor 1. Memakai baju olahraga. Baju olahraga, Bu. Ini juga OR. Betul OR. Terus memakai baju olahraga. Tematik ya. Cool. Iya, Bu Wenwen. Ya. Ada apa? Ini kalau enggak berkemah ya enggak guna. Hah? Emang? Enggak pakai apa?
Tidak pakai apa jaringnya? Tadi aja berkemah. Kemah? Kok nggak jelas ngomongnya? Ayo talak bu. Yo. Jeremy ini. Jadi Bu Win ke. Hei, kucingnya mendengarkan. Zoom tematik 7. Nah, ini nanti zoom tematiknya nggak lama-lama. Tulis tugas sama evaluasi aja ya. Terus nanti OR. Iya. OR-nya mana apa? Zoom OR. Pukul berapa? Yuk. Siapa yang ingat? 9. Pukul 9. Sampai 10. 10. Kemudian Zoom-nya Pak Sony. Pukul berapa? Yuk. Ayo pukul berapa kayaknya? Cepet banget kamu, Bu. Cepet ya udah tak tunggu. 10.45. 10.45. Sampai pukul berapa? Ayo sampai pukul berapa? Nah, aku itu sudah. Enggak apa-apa, aku tanggalnya tulis tanggal 10. Mana tapi di setting jamnya. Aku ya grup foto kali ya. Langsung maju. Masuk ya turunnya ke sini ya. Maaf, sedang bicara sama Bulina. Toret-toret yang ngetuk. Ini baru datang Lexi. Dari mana nih Lexi? Yuk, elo. Iya. Subtema kok 5, 4, 5. Oh ya, anak-anak, hari ini nanti Ibu bahas subtema yang Zoom ini subtema PB4 ya. Kemarin Ibu lihat kok sedikit sekali yang PB4 ini. PB4 Ibu bahas di Zoom. Terus PB5 nanti Ibu buatkan videonya ya. Pembelajaran. Kan ada di buku TIK-nya. Pembelajaran 1, pembelajaran 2. Sambil menulis, Bu Vivin infokan hari besok hari Selasa, Rabu, Kamis itu kalian ulangan harian lagi ya, yang pakai yang pencet-pencet itu ya. Pencet. Untuk tema 2A, subtema 3 dan 4. Oke. Yang hari ini latihannya, latihan matematikanya, Bu Vivin tulis tangan ya. Baju merah olahraga gitu kan. 3 super tulis selesai. Oke, bagus. Hebat, sudah cepat selesai. Sudah. Januari hari pembelajaran timur bu. Thank you.
bisa sih. Sudah rusak dah ini. Pencilku. Siapa? Oh, oke, okay, guys. Oke, sudah semua. Sakit ibu. Itu seperti Nelson masih nulis, Jeremy nulis, belum selesai. Jovan sudah, Jovan. Jovan juga sudah bagus, hebat. Selesai. Morgan belum. Belum. Keiko sudah. Keiko. Ini mau selesai. Oke. Okay. Keiko belum ya? Selesai. Selesai. Oh, sudah selesai. Selesai. Oke. Selesai. Oke, bagus. James sudah belum? Belum. Belum. Oh, Gwen, bagus. Nomor 4. Ya. Aduh, nomor 4. Ayo cepat 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 cepat. Tiara sudah? Sudah. Apa Rina sudah? Makanya bingung kita nungguin chatnya. Sudah. Naomi sudah. Kelihatan mukanya Naomi ini. Hanya kepala saja. Halo Bapak Lexi. Tadi dari mana Bapak Lexi? Kok lama masuknya Bapak Lexi? Waktu sudah ya? Boleh. Apa nih? Faldo sudah? Faldo? Oh, diem saja Faldo. Kan masih nulis ya. Oke, sudah semua ya. Ibu tutup ya. Sudah. Oke. Ya, tutup. Ini sudah sampai nomor 5. Oke. Belum, Bu. Hah, belum? Ayo. Sudah. Ayo. Gimana lagi, Bu? Aku gak jelas. Hah? Apanya yang gak jelas? Ini masih apa? Masih nulis. Orang besar, lah. Kalau sudah aja, ya. Ini nggak bisa dibesarkan tulisannya. Sudah ya, selesai ya. Ibu tutup ya. Ya. Nah, kita ganti ke pembelajaran 4. Ya. Nah, siapa semua muka-mukanya. Nah, siapa yang muter-muter, ayo. Nah, sebentar. Sekarang pembelajaran 4. Pembelajaran 4 ini isinya keterampilan banyaknya. Makanya Bu Min bahas langsung aja di sini ya. Yuk, disiapkan bukunya. Buku tematik. Berapa, Bu? Halaman. Sebentar. 100. Halaman 100 ini. Iya, dulu. Halaman berapa, Bu? Halaman 100. Halaman 100. Iya.
100 bulat. Oke, okay, ya. Siap. Nah, oh, di sini di apa? Atas, yang di atas ini kecoret. Tuh, siapa yang mencoret kah? Oh, nah, sudah hapus itu. Bentar. Ini kenapa temennya ini kecepat semua nih? Apa? Hijaunya nggak jelas. Sudah ya. Nah, sekarang ada percakapan di sini. Oh iya. Jadi ibunya, ya. Kalian yang laki-laki jadi siapa nih? Baju biru yang kriwel ini, ya. Cara belakangnya. Dan perempuan nanti mengucapkan yang laki-laki ya. Nah, oke, bisa. Yang laki-laki celana hitam ya. Yang perempuan mengucapkan yang celana coklat. Oke. Oke, siap ya. Oke, wah ini sedang kerja bakti ini ya, terus ibunya datang. Nah, silakan kuenya dicicipi. Terima kasih Bu, terima kasih. Saya nanti saja Bu, saya masih kenyang. Duh, ini yang perempuan ini. Terima kasih. Yang perempuan mana suaranya? Terima kasih kalau saya nanti saja Bu, saya masih kenyang. Oke. Nah, Niko baru datang sebentar. Nah, ini ketika ibunya memberi kue, ada yang mau, ada yang menolak. Kalian masih ingat kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan biasanya itu ada kata tidaknya. Tetapi seperti ini, Edo, ayo ngapain, coret-coret ya. Nah, seperti ini juga dianggap penolakan. Ini penolakan yang sopan. Ya. Makasih, kalau saya nanti saja. Nah, menolak untuk sekarang, ngambilnya nanti. Ya. Nah, yuk. Kita harus menjaga kerukunan di masyarakat. Hidup rukun berarti saling menghormati dan menghargai orang lain. Nah, berkata-kata sopan ini itu sama dengan menghormati dan menghargai orang lain. Nah, misalnya ketika menolak tawaran orang lain. Nah, kita berkata dengan bahasa yang santun. Bahasa yang santun itu bahasa yang sopan, ya. Jadi, ngapain tepuk tangan? Nah, ya. Yuk. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya, yang bawahnya. Bang, bisa gambarnya? Ya, bisa ya. Nah, sekarang ini gambar yang ini. Kita lihat lagi. Jadi ibunya dan jadi bapak. Ini yang jadi anak perempuan yang bilang ya. Ini yang anak yang laki-laki. Berapa Bu? Duh, tetap halaman 100. Di bawahnya, gambar yang bawah. Oke. Nah, yuk Bu Pipin dulu ya. Ayo minum dulu Nina. Ayo perempuan jawab. Nanti saja Bu Nina. Nanti saja Bu Nina belum haus. Oke, bagus. Yang laki-laki ya, siap ya. Mari saya bantu Pak. Terima kasih Pak. Saya kerjakan saja tinggal sedikit lagi. Nah, sekarang Bu Pipin tanya dulu. Yang Ibu ucapkan ini kalimat apa? Penolakan. Loh, masa ini kalimat penolakan? Yang Bu Pipin bacakan ini loh.
Ajakan. Kalau yang ini kalimat apa? Ajakan. Menolakan. Loh, yang ungu. Ajakan sih. Ayo, mari, itu ajakan. Kalau nanti tidak, itu penolakan. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Siapa cetek-cetek mouse? Ayo, kedengeran lo ya. Kita lanjutkan halaman 102. Halaman 102. Oke, 102. Oke. Seperti kemarin tentang kalimat cerita ya. Yuk. Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak. Ada 134 laki-laki dewasa, 156 perempuan dewasa, dan 277 anak-anak. Berapa jumlah seluruhnya? Kalau jumlah itu diapakan? Ditambah. Ya, kalau jumlah itu ditambah ya. Oke, sekarang tinggal ditambah saja. 134 ditambah 156 ditambah 277. Oh, panjang ya. Biar tidak bingung, dihitung dulu 2 dulu. Yang paling depan dulu. Ya. 134 ditambah 156. Ini ya. Sudah dibahas ini ya. 4 ditambah 6 0. 0 kok bukan 0? Kenapa ya? 10. Ya, karena 10. 10 itu nolnya di belakang, satuannya tulis di sini, satunya di letakkan depan, ditambahkan di depannya. Nah, 3 ditambah 5, 8 kan? Ditambah 1. Ya. Terus ini juga 1 ditambah 1, 2. Ya. Nah, terus selanjutnya sampai ketemu jumlahnya. Jadi jumlah seluruh warga rumah Nina ada berapa? 567. Yuk, kita lanjutkan halaman 102 yang bawah ya. Latihan soal. Nah. Garis bawahilah kalimat penolakan pada cerita berikut. Kevin bacakan dulu ya. Bapak-bapak, mari kita kerja bakti membersihkan saluran air pada hari Minggu. Nah, saya jawab, maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut karena ada keperluan keluarga. Mana yang kalimat penolakan dari dua kalimat ini? Yang ini, maaf Pak RT. Nah, iya, yang maaf Pak RT. Keperluan keluarga. Oke, ya bagus. Nah, kalian beri garis di bukunya, kalian beri garis ya. Beri garis sendiri. Belok. Bikin goyang-goyang. Kok warnanya merah lagi sih? Jadi, nah, kok merah-merah. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bentar. Halaman 103. Nah, yang nomor 3.
nomor 3 dulu aja ya. Nanti yang nomor 2 ini Bu Win buat rangkuman baru ulangan ya. Oke, yang nomor 3 dulu. Siapkan pensilnya buat oret-oret. Nah, siapkan pensilnya buat oret-oret. Entar Bu Win juga oret-oret. Duh, sama. Duh, sama. Ayo, sama-sama kita mencoret-coret ya. Kalian mencoret di tuh. Nelson jangan ikut mencoret. Enggak, kalian mencoret di buku kalian, menghitung ke buku kalian ya. Bentar ini coretannya Bu ini bagus dulu. Ini garisnya tadi ya. Nah, sekarang Bu Vivin mau menulis angkanya. Dibaca dulu. Yuk. Sama-sama baca yuk. Banyak mendukung. Berapa banyak penduduk yang masih anak-anak? Nah, iya. Di sebuah desa ada banyak orang kan, ya, yang laki-laki dewasa. Di antaranya adalah orang dewasa. Yang laki-laki, laki-laki tok ya, nah itulah dewasa atau kecil, anak-anak, itu 525. Yang perempuan 486. Nah, seluruhnya satu desa itu yang dewasa hanya 436. Bagaimana cara ngitungnya? Nah, siapkan oret-oretnya. Aku ini oret-oret di sini ya. 500. Bentar, kok gak enak nih. 520. Edo, apa yang dilingkari? Ayo. Dihapus Edo. Nah. 525. Dihitung bersusun ya, seperti kegiatan kemarin di video. Delapannya aku pencet ini. Ya, mencong-mencong. Kurangi 310. Nah, sebentar. Berapa ini ya? Banyak banget. Yuk, 5 ditambah 9, berapa? 14, oke. Empatnya letakkan sini. Satunya disimpan di depannya. 2 ditambah 8 berapa? 10 ditambah 1 di depannya. Jadi 11. Simpan lagi nanti di sini. 5 ditambah 4 berapa? 9. 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 jadi 10. Ya. Karena enggak ada depannya lagi tulis semua ya. 10. 1014. Nah. 1014. Wah, banyak sekali ya. Nah, sekarang kita cari anak-anaknya. Ya. Dari jumlah seluruhnya kita kurangi jumlah orang dewasa. Nah, letakkan lurus ratusan di sini. 4, 3, 6. Dikurangi. Oke, bisa lihat. 4 dikurangi 6. Nah, 4 dikurangi 6 bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Pinjem satunya sini. Jadi 14 kan? 14 dikurangi 6 berapa? 8.
Delapan. Delapan. Delapan ya. Delapan. Oke. Ini habis jadi nol. Nah, gimana ya nol dikurangi tiga? Bagaimana caranya? Pinjem di depan semua. Nah, pinjem depannya yang satu ini. Ini dipinjemkan di sini, jadi ini 10. Dipinjem lagi di sini. Aduh, nggak kelihatan ya. Ntar aku besarkan saja. Tunggu. Nah, Bu Vivin besarkan dulu. Bentar. Tapi ya Tanya. Nah, ini jadi 9 ya. Karena dipinjamkan di sini 1. Kira-kira mau sih? Oh, bentar. Bu Vivin hapus dulu semuanya. 14-an. Nanti Jasmin makan. Bentar. Vivin pakai oratoret aja ya. Nah, pakai papan tulis. Pakai papan tulis supaya jelas. Nah. Mana? Di mana? Vivin tulis lagi yang besar. Apa tadi? 500. Siapa ini? Siapa yang tulis? Halo, ayo. 500. 25. Terus. Ditambah 889. Jadi hasilnya berapa? 114 ya? 1014. 1014. Nah, sekarang kurangi 430. 1014 kurang 436, jawabannya iya. 578. Sebentar, tunggu ya, temennya ada yang belum ngerti. Nah, ini dipindahkan sini ya, 14 dikurangi 6, 8. Sekarang ini hapus apa dipinjam. Ini jadi 10 di sini, ya. 10-nya dipinjam lagi. Nih, di sini jadi 10. Ini jadi 9. Nah, 10 dikurangi 3 berapa? 7. Nah, 7. Ini 9 dikurangi 4. Berapa? 6. 5 kurang 4, 5. Ah, bagaimana? Terlalu banyak di rumah ya, sampai lupa ya. Nah, nomor 3A, jadi jangan lupa tulis jadi. Ya. Jadi, karena ini soal cerita harus ada kata jadi. Banyak penduduk
yang masih anak-anak. Ada 578 orang. Nah, ditulis ya, bisa enggak? Cukup enggak kira-kira? Kalau enggak cukup tulis di buku, tulis di buku tulisnya, buku matematika. Jangan lupa beri halaman. Nah, mengerjakan halaman berapa? Nelson, ayo tulis. Sudah tulis belum? Belum. Naomi, sudah tulis belum? Jalan-jalan, Naomi. Ini tulis hat. Apa sih? Oke, Bibi siapkan di sini nanti yang sini. Yang B, ya. Oke, sudah. Nunggu abang aja. Sudah semua. Kupon tiga. Sudah ibu hapus ya. Boleh dihapus? Halo. Halo. Tulisannya bisa ibu hapus? Belum. Ayo. Ayo, waktunya kurang sedikit lagi loh. Boleh dihapus. Ya, sudah boleh dihapus. Sudah semua? Sudah. Naomi sudah. Bu, kapan istirahatnya? Pukul 8. Nanti 8 dilanjutkan yang nomor 3C. Win mau bahas yang 3B. 3C kalian kerjakan sendiri ya. Setelah itu setengah jam 9 gabung lagi sama di IP-nya Bu Vivin ini untuk belajar sama Mandarin sama Lose ya. Sudah ya. Apa? Kenapa? Kenapa hari Senin? Kenapa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Ya kita SPDP. Bagaimana? Kenapa harinya? Maksudnya Selasa, Rabu, Kamis. Kenapa akhir-akhir SPDP? Oh, gak kedengeran Bu Vivin. Coba kamu Alvaro chat aja, Alvaro chat. Bu Vivin gak kedengeran putus-putus suaranya. Alvaro. Bu Vivin, Alvaro. Oke. Bu Vivin apa? Sudah ya. Oke, sekarang nomor 2. Pak si Osvaldo, mana Osvaldo? Ya, bacakan yang 3B. Soal yang 3B, bacanya apa? Pak Ami, Pak Toto. Aku mau bantuin. Ayo. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Osvaldo biar baca soal yang 3B. Ayo Osvaldo. Untuk membuat ramalan biji-biji banyak 202. Bentar. Semuanya bisa tolong diam.
coba di mute dulu semuanya. Semuanya di mute dulu. Karena ini ada suara burung juga masuk ini loh. Burungnya mau sekolah ya. Ayo di mute dulu. Nah, suaranya Ovaldo enggak kedengeran. Oke, siapa yang belum di mute ya? Kenneth, di mute dulu Kenneth. James. Mana ini Osvaldo? Oh, Osvaldo mana? Nino mempunyai 510 biji-bijian. Ya, terus? Siapa ini yang nyentang ini? Banyak, 232 butir. Tani memberikan 119 butir lagi pada Nina. Berapa banyak bijian Nina sekarang? Oke. Nina mempunyai 310 butir biji-bijian ya. Terus dipakai 232. Kalau dipakai itu berarti dikurangi atau ditambah? Dikurangi. Ya, dikurangi. Kita kurangi dulu ya. 0 dikurangi 2, bisa enggak? Enggak bisa, pinjam. Ini jadi 10. 10 dikurangi 2 berapa? Oke, boleh dibuka. 8. Nah, 8. Boleh dibuka. 8. Ya. Ini hilang kan? 0 lagi toh. Pinjam lagi di depannya. Ya, bentar Ibu coret. Nah, ini jadi 10 lagi. 10 dikurangi 3 berapa? 10 kurangi 3 berapa? Boleh yang lainnya boleh jawab. 7. Ini tinggal 2. Kok jadi kosong? Iya, 0 di 0 sampean. 2 dikurangi 2 berapa? 0 kan? Kosong. Perlu ditoles atau enggak? Enggak usah ditoles. Ya. Karena di depan, kalau 0 di depan nggak usah ditulis ya. Sekarang Bapak Tony, temannya Tony ya datang. Memberikan 119 lagi biji-bijian. Nah kalau diberi lagi itu ditambah apa dikurang? Ditambah. Nah James kok tidur? Ayo. 8 ditambah 9 berapa, James? Semuanya diem dulu, James. Ayo. 8 ditambah 9 berapa, James? 17. Oke, bagus. 7-nya di sini, satunya disimpan depannya. Terus sekarang Katarina. Katarina nyalakan Katarina. Nah, 7 ditambah 1 berapa, Katarina? 9. Berapa? 8. 8 tambah 1 lagi katanya. Berapa? 9. Bagus. Nah, karena ini di depannya enggak ada, Kak 0 ya. Enggak ada, berarti 0 ditambah 1. 1. Nah, ketemu. Sekarang tulis jadinya. Jadi banyak biji-bijian. Apa? Nina. Ada 197 butir. Jangan lupa diakhiri titik. Oh ya, maaf, kelupaan. Ini huruf besar.
di depan menggunakan huruf besar. Awal kalimat menggunakan huruf besar ya. Nama orang juga menggunakan huruf besar. Dan selalu kalimat diakhiri dengan tanda bacanya. Tanda titik ya di sini ya. Kalau kalimat pertanyaan ya tanda tanya. Nah. Oke. Sip, bisa ya? Nah, karena kan Bu Bimin bilang kemarin zoom-nya sampai jam 8. Nomor yang C kalian kerjakan sendiri. Ya, bisa ya? Nanti jam 9 gabung zoom Mandarin. Ya. Kalau sudah lose. Iya, kalau sudah lose sudah. Jam 9 gabung lagi. Ya. Nanti kalau sudah, Bu Pipin beri soal matematikanya. Ya. Oke, sekarang Bu Pipin hapus. Bu Pipin hapus ya. Oke. Siapa yang mau belajar coret-coret? Masih ada waktu. Ya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Seneng ya kalau coret-coret. Aku di laptop soalnya. Bu, gimana tanya? Nah itu, siapa itu? Udah nyoret. Saya. Aku nggak bisa di laptopku ini. Bu, masih mengaku. Bu, aku gimana tanya? Bu, nggak tahu. Bu. Nggak tahu. Bu, bukan. Bu, gimana tanya? Bu, bentar. Itu aku. Gimana tanya? Di bawahnya ada nggak yang whiteboard? Wih, besarnya. Siapa itu? Bentar. Apa, Bu? Itu dari ngambil apa? Nah, Jovan. Loh, kelihatan. Ya. Edo. Coretannya besar sekali. Nelson. Elva bisa, Naomi bisa, pakai warna yang berbeda, Nicole bisa. Gimana caranya? Bisa, mana tanya? Sekarang dihapus dulu semuanya. Bisa. Gambar orang. Oh, aku sendiri punyanya sendiri. Ayo, belajar menghapus, mencoret dan menghapus, ayo. Siapa yang menghapusnya kok? Bos. Bos, yang ini kan? Gede sekali. Aku beri semuanya ini. Ya ampun. Ya ampun. Hei, Kiko. Dihapus, ayo. Belva juga hapus. Gimana caranya? Bu, siapa yang belum bisa? Sebutkan namanya. Gimana? Semuanya ini. Aku pakai laptop saja. Ini Morgan juga pakai laptop ini. Kiara juga pakai laptop. Kamu klik view option di atas karena. Nah, ada view option. Kalau di sini Bu enggak ada tulisannya soalnya. Tulisannya apa? Atas sendiri sebelah kanan. Nah, atas sendiri sebelah kanan. Klik option yang atas. Pilih yang annotated. Hapus. Ini dah. Ada pensil, ada. Tapi kalau waktu sekolah pelajaran enggak boleh coret-coret lo ya. Ini boleh puas-puasin nyoret dulu. Kalau waktunya dengan guru bimbing, kalau tidak diizinkan untuk menggaris atau mencoret sesuatu, jangan coret-coret, oke? Okay? Ya, bisa? Oke, sekarang kita akan mencoret. Bisa. Nah, James, ayo dihapus. Nah, sudah bisa. Ken juga bisa.
Kata Rina, tidak bisa. Oke, James, dihapus, James. James, belajar menghapus, bagaimana? Ayo, bisa corok, harus bisa hapus. Ayo, bisa. Bisa corok, harus bisa hapus. Aku bisa. Nah, Faro, bisa, ayo, dihapus. Nah, ini sudah bisa. Siapa ini banyak sekali? Edo. Ayo, hapus Edo. Kayak aku gak kelihatan pas ini. Nah, Edo, ayo hapus semua. Belum kelihatan namanya lo ya. Sudah dihapus. Ini kelihatan kok namanya ya? Nah. Kasih ayo, Edo. Arrow. Itu hapus sendiri, belajar hapus sendiri. Aku sudah bisa. Oke, bagus, Ken. Oh, iya. Baru hapus saja hapus. Tapi enggak ada. Enggak ada yang hilang ya. Ini bikin ikan ya? Coret-coret. Ya kan namanya kalau coret-coret ya. Oke. Okay. Sudah, bisa semua ya. Ini yang apa? Lexi kok enggak ada ya? Mana Pak Lexi ini? Oh, enggak kelihatan dari tadi Pak Lexi. Ayo, Cik. Oke, sudah. Semuanya dihapus. Ayo, semuanya dihapus. Ayo. Ayo, semuanya sudah dihapus, yuk. Nah, iya, banyak banget ini. Dah, sudah jam 8. Yang sudah boleh lift dulu. Ayo, boleh lift. Nanti jam 9 lagi. Ya. Boleh makan dulu. Boleh. Ah, lihat acara televisi boleh. Nanti jam 9 gabung. Ya. Oke, okay, sudah. Naomi, ayo tenangnya kalau coret-coret. Ini anak playgroup semua ya? Ya, anak playgroup ya? Oh, coret-coret semua anak playgroup. Saya boleh. Aku enggak coret. Oke, sudah. Ya sudah boleh lihat. Ya. Yuk, sudah yuk lift dulu ya. Yes, Bu Pimpin tutup sudah. Dadah. Oke. Nice. Sudah puas. Nah, dadah dulu. Nanti ketemu lagi jam 9 ya. Bye bye. 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 Apa? Kok enggak bisa jam 9? Dadah. Enggak ngerti. Dadah. Ya, dadah Elisa, Elisa. Siapa tadi yang tanya? Bye, bye-bye. Bye-bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, see you. See you. Men clock. Naomi lah gak mau keluar. Loh, melet-melet. Ya. Elita, silakan keluar dulu. Keluar ya, dari rumah apa, Bu? Hah? Di rumah? Ini di sekolah kan? Loh,
ada tulisannya kelas 1A di sini. Oh. Nah, yuk. Semuanya Bu Pisin tutup dulu ya. Ini rekamannya biar bisa